simak vlog ini dengan detail sampai akhir supaya teman-teman nggak kebingungan, bagi pemula terutama jangan sampai terhasut dengan hal-hal yang nggak jelas, karena isinya di dalam vlog ini cakep banget supaya teman-teman open mind gitu ya. Simak. Excellent, kembali lagi dengan saya Aris Excellent di channel kesayangan saya Excellent Bird. Saya minta dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, dan jangan lupa komen. Saya butuh dukungannya teman-teman untuk terus membagikan teknik-teknik labet yang menjadi apa yang pernah saya alami. Jadi saya tidak akan menceritakan apa yang nggak pernah saya alami. Paling saya hanya memberikan gambaran-gambaran terjadinya burung kontrak dari hasil saring-saring lama yang pernah saya tanyakan kepada para narasumber yang memang sudah pernah punya burung kontrak, bahkan dari proses gitu ya. Jadi hari ini saya mau bilang teman-teman, bagaimana sih proses terjadinya burung kontrak. Saya sudah sering sampaikan bahwa burung kontrak terjadi dari banyak arah. Ada yang mungkin harus melalui proses koloni, ada yang mungkin dari proses single, ada yang mungkin dari proses di ternak dulu. Itu tidak ada masalah. Terus pertanyaannya, apakah burung kontrak itu harus di ternak dulu? Enggak. Ada beberapa kesaksian, nanti saya kasih gambarnya di sini ya. Ada beberapa kesaksian dan itu real, burung itu tidak di ternak dulu kemudian bisa kontrak. Jadi nggak jadi patokan burung itu harus diternak dulu terus kemudian diprosesing konslet. Terus dulu ini fenomenal yang teman-teman harus tahu. Dulu zaman dulu burung nggak ada burung konslet, nggak ada burung mermelek. Ini saya mau tegaskan sekali lagi, dasar pertama kali burung itu semua kalau dirawat single itu semuanya mesti factor. Nah, bisa nggak om burung single itu dibuat semi? Bisa, kalau dia tiap hari digedur, dimainkan terlalu sering, terus sering ditrek, itu dia sama aja di koloni. Tapi kalau dia jarak mainnya seperti zaman-zaman burung factor dulu, paling seminggu dua kali, bahkan seminggu sekali, dia akan tampil di atas factor. Jadi semua burung itu factor zaman dulu. Nggak ada zaman dulu burung konslet, burung semi, mermelek. Sebenarnya burung kontrak itu dasarnya, atau burung semi itu dasarnya apa? Dasar utama terjadinya burung kontrak, semi maupun yang lain-lain itu sebenarnya karena settingan yang baru-baru ini, istilahnya ya belum, bukan baru sih, sudah cukup lama, yang dulunya tidak ada settingan sistem koloni, sistem gelodok, sistem jumper, itu nggak ada. Akhirnya muncullah burung-burung fenomenal. Tapi dasarnya semua pertama kali muncul adalah burung factor dulu gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai gagal paham resiko ini, landasan dasar ini yang harus diketahui. Nggak ada burung yang dikelompokkan jadi burung ini semi atau burung ini konslet atau burung ini factor. Konslet itu hanya istilah. Dulu semua burung factor, nggak ada burung konslet muncul karena apa? Dulu tidak ada settingan yang modelnya koloni atau sistem gelodok. Nah, dengan proses berjalannya waktu, orang mencari-cari memproses burung kontrak ini, memproses burung ini menjadi beberapa settingan. Ada yang akhirnya jadi jeda rapet, yang dulu mungkin orang-orang awal-awal jeda rapet aja disebut konslet ya. Padahal yang namanya kontrak itu bukan cuma jeda rapet, paut, betina yang semi aja itu jeda rapet. Tapi konslet itu syaratnya dia ada dobelan. Bahkan kalau yang matang lagi sudah terlihat lagi ada selah atau tanda bunyi. Jadi kadang-kadang orang ini salah paham bahwa burung dikelompok-kelompokkan, ada semi, ada konslet, ada factor. Ini enggak, itu cuma masalah settingan. Jadi ketika burung ini disetting di koloni, dia akan keluarnya bisa semi. Kalau konslet itu butuh waktu proses yang lama, karena konslet itu enggak mudah.
Jadi nggak mudah ketika burung cuma diternak aja terus dicabut sendirian terus mesti kontrak nggak jaminan. Berbagai proses yang melalui burung ini dan masalah pakan nih, saya kembali lagi ngomong masalah pakan. Teman-teman jangan mudah terhasut dengan segala hal yang mungkin teman-teman kadang-kadang terhasut dalam segala hal yang bicaranya burung kontrak itu harus pakai pakan tinggi, burung kontrak itu harus pakai doping, burung kontrak harus pakai vitamin, burung kontrak harus pakai yang aneh-aneh, suntik hormon, injeksi atau segala macam. Saya melakukan proses burung konslet jadi cukup banyak itu tanpa apa-apa, hanya menggunakan pakan. Pakan pun ya, ini dijelaskan dulu, pakan pun tidak semua burung saya kasih pakan tinggi, tergantung dari karakter burungnya atau kondisi burung. Kalau burung gampang dirahi, gumpuh, burung istilahnya libidonya tinggi, libido seksnya tinggi atau birahinya gampang tinggi, terus burung itu emosinya nggak ada, dikasih pakan tinggi ya risikonya ketiduran. Dan ini sebenarnya sudah dialami semua teman-teman, tapi kok diulang-ulang terus, kadang-kadang orang bingung dengan hal ini. Jadi kalau burung itu di single ya keluarnya vector, kalau burung itu di koloni ya keluarnya akan cenderung semi, tergantung dari kapasitas emosinya si burung itu sendiri. Terus untuk pakan itu balik lagi ke pakan ya teman-teman, untuk burung konslet tidak harus dengan pakan tinggi. Kalau memang birahinya sudah cukup tinggi atau dapatnya sudah birahi tinggi, karakternya mudah birahi, kenapa harus pakai pakan tinggi? Disesuaikan aja sesuai kondisi burungnya. Jadi nggak harus teman-teman menggunakan semuanya di rata pakan tinggi. Itu sebenarnya ketika saya belajar dulu itu, terus saya mencari apa sih kok bisa aja kok katanya jebol birahi katanya harus pakai pakan tinggi. Tapi ketika pakai milet putih, kejadian yang sudah saya sering ceritakan ya, saya mau cerita lagi nih, saya ulas lagi masalah terjadinya labet Arnold. Itu Mas Haji, mungkin Mas Haji nonton, boleh dicek, boleh disaksikan. Jadi kalau menyelidiki sesuatu jangan setengah-setengah. Burung Arnold ini diternak selama 2 tahun, kemudian dicabut, disingle, dibeli oleh temennya. Dan proses pakannya dari burung Arnold ini itu fancy lobet yang ada kuacinya, ini pakan tinggi. Itu ya teman-teman. Jadi apakah salah dengan pakan tinggi? Tidak ada yang salah. Apakah salah dengan milet polos? Tidak ada yang salah dengan itu, tergantung kondisi burung dan karakter burungnya. Terus kita ngomongin Zaidan atau Basudewa yang warna biru yang dulu sempat fenomenal juga dibarengin dengan Arnold. Itu pakainya pakannya fresh meal solo. Ini saya akan sebutkan satu persatu, tujuannya untuk membuka wawasan teman-teman. Saya tidak promosi pakan saya jualan pakan, tapi kenapa saya harus promosi dengan pakan saya? Artinya pakan tinggi itu bisa pakai segala macam hal. Untuk kelebihan-kelebihannya nggak perlu saya sebutkan, nanti kalau mau coba sendiri. Jadi intinya, terus kita ngomongin lagi Maharatu. Maharatu ini betina, yang katanya orang betina itu gampang banget naik birahi. Nyatanya dia selama 4 bulan dipakan gold coin kutut. Dan 3 burung ini aja sampel yang jelas semua pakai pakan tinggi. Tapi endingnya Arnold endingnya tetap milet putih. Basudewa atau mungkin Zaidan yang teman-teman sering lihat warna biru itu yang kayaknya nyeklak ngopiok itu akhirnya tetap milet putih. Dan Maharatu yang notabene betina konslet akhirnya juga pakai milet putih. Jadinya untuk dongkrak masalah pakan itu sebenarnya ketika processing, tidak ketika jadi. Kalau burung jadi rata-rata semua akan larinya ke polos. Tapi bisa nggak om dari polos? Ya kalau tipikalnya burung-burung yang susah birahi, om mainkan polos ya bakalan lama dan capek. Cuman kendalanya itu aja, makanya dilihat dulu burungnya, jangan dipukul rata. Ada orang bilang polos ikut polos semua, ada orang bilang pakan tinggi semua. Apalagi ngomongin doping, vitamin atau suntik. Saya sudah bagikan bahwa suntik ini berbahaya ketika dia pakainya apalagi testosteron dan yang digunakan itu masuk ke dalam darah. Terus alat reproduksi testosteron yang biasa memproduksi hormon testosteron dikasih tubuh ini, dikasih hormon jadi dalam bentuk injeksi. Itu resikonya alat yang memproduksi testosteron mengecil karena dia tidak pernah dipakai untuk produksi. Itu kelemahannya dengan suntik testosteron. Saya bagikan kol brokoli ini ilmiah, nggak ada istilahnya tendensi. Wong saya bukan bos brokoli atau jualan brokoli, katanya umum bro saya bos brokoli. Saya nggak jualan brokoli, saya bukan petani brokoli. Kenapa saya harus bagikan? Karena ini ilmiah, ada penelitiannya, ada dasarnya, nggak sembarangan.
monggo dicek nih di vlog yang ini nih. Di vlog yang ini nanti teman-teman dilihat ya. Terus masalah processing konslet itu banyak macam. Kalau di daerah dingin, daerah panas juga itu beda-beda. Jadi nggak bisa teman-teman pukul rata. Kalau teman-teman pengen jelas lagi, coba ikuti vlog saya pemahaman tentang labet konslet penggacoran 1, 2, 3. Nggak usah ngomongin konslet pun itu ada pemahamannya. Jadi nggak semua harus pakai pakan tinggi. Pakan tinggi atau tidak itu tergantung burungnya. Tapi endingnya ketika burung itu sudah jadi, ya semua tetap akan balik lagi ke milet polos. Itu pasti rata-rata akan kembali. Ada nggak om yang tetap kondisi tinggi? Ada, ketika dia ngedrop kita bisa angkat lagi pakai pakan tinggi sehingga dia kembali lagi ke konsletnya, itu yang burung konslet. Atau mungkin burung semi yang mungkin posisinya dia kembali lepas bukan karena PD ya, bukan karena tingkat PD, tapi karena tingkat birahinya yang istilahnya lepas, teman-teman bisa angkat lagi pelan-pelan. Jadi sorry teman-teman, saya nggak puasa batal udah dari kemarin-kemarin. Jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah bingung. Jangan setiap kali ada statement seperti ini teman-teman ikut. Ada statement seperti ini teman-teman ikut. Sebelum teman-teman lihat itu, coba dipahami dulu, dicek dulu kebenaran validitas teman-teman, tempat teman-teman belajar. Dicek dulu track recordnya. Gimana ceritanya dia benar-benar processing konslet dari nol, apa beli jadi, apa istilahnya beli jadi terus jualan pakan, jualan vitamin, jualan ini terjadi kasus konyol kayak gini sudah banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai terhasut dengan hal seperti ini. Ini yang mau saya kasih pembelajaran. Dan juga jangan sebaliknya nih, itu kan ada pakan tinggi sama pakan rendah. Jangan terhasut juga ketika teman-teman ngomongin bahwa burung konslet itu harus pakan rendah. Ini salah besar. Saya bilang salah besar karena nggak semua. Ini bagi teman-teman yang jualan pakan kayak Adi Om Adi PRC, ini pun benar mereka membagikan karena mereka benar-benar pakai. Saya pun pakai pakan tinggi untuk processing konslet. Jadi bukan pakan tinggi hanya sekedar komersil. Yang penting selama kita jualan pakan tinggi itu nggak cuma komersilnya saja, tapi kita harus memahamkan kepada si pemakai bahwa cara penggunaan pakan tinggi ini harus dengan benar dan baik. Soalnya beresiko, kayak mata pisau. Mata pisau itu kalau dibuat musuh orang itu jadinya bahaya, tapi kalau dibuat ngiris buah itu baik. Jadi teman-teman, pakan tinggi itu seperti itu. Tinggal pada saat momentum penggunaannya sesuai nggak karakter burungnya. Bukan masalah cocok atau tidak cocok. Wah, semua belum tentu cocok atau tidak. Ini cocok tidak cocok, ini abu-abu. Abu-abu nggak jelas gitu ya. Kalau yang namanya cocok nggak cocok ini bicara pas apa nggak pas, ini nggak jelas. Tapi harus ada pengetahuannya. Kenapa kok tidak cocok? Gitu loh. Sebabnya apa kok tidak cocok? Mungkin karakternya dia mudah birahi. Jadi sehingga ketika dikasih pakan ini cepat sekali naiknya dan akhirnya burung ini bisa gestap parah, birahinya lari ke kawin, atau mungkin dia ketiduran semi jadinya nyardot. Padahal burung konslet itu kan cuman processing aja. Balik lagi, konslet itu hanya istilah. Dulu nggak ada burung konslet. Setelah settingan koloni, settingan glodok, baru muncul burung konslet. Artinya yang merubah karakter burung itu adalah settingan. Ini harus dipahami, saya tekankan terus supaya wawasan teman-teman membuka. Misalnya burung semi sepasang ya, kita pisah sendirian lagi selama seminggu, burung itu meter lagi gitu loh. Jadi bukan berarti burung ini sudah di kotak-kotak, burung semi, burung konslet, burung fighter, nggak bisa. Burung semua dasar utamanya ketika single mesti fighter. Itu bicara settingan single mesti fighter. Ketika dia dicampur dengan sistem pasangan, dia mesti semi. Dan ketika proses ini berjalan lama, semakin gacor, proses lama, terjadilah mungkin dengan settingan dirawat, terus kita olah, jadilah konslet. Konslet ini proses waktu yang cukup lama, jadi jangan semudah itu kita memberikan hal yang kita belum paham, tapi hanya setengah-setengah. Risikonya pemula ini gagal paham. Jadi coba diikuti selama perjalanan ini, misalnya 2 tahun terjadi proses, dia diapain aja. Ini coba teman-teman ikuti, karena saya dulu belajar awalnya dari beberapa guru hanya memberikan teori, dan saya mencoba menyerap teori itu. Terus saya pelajari lagi dari proses-proses konslet yang dari nol ini bagaimana. Saya selidiki mereka awalnya gimana, dulu di tangan siapa, sebelum di tangan A, dia di tangan B.
sebelum di tangan B dia di tangan C, setelah itu jadi di tangan C. Lah itu yang harus paling penting, malah justru itu pengetahuan yang paling penting biar teman-teman paham. Jangan sampai kita nyalain orang yang istilahnya jadi pakai milet putih. Berarti artinya, saya sering bilang ada 9 jalan menuju konslet. Misalnya satu ngajarin milet polos, satu ngajarin pakan tinggi. Yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar, karena mungkin yang pakai pakan polos ini burung yang gampang birahi, yang pakai pakan tinggi ini burung yang susah birahi. Jadi teman-teman harus mindsetnya dibuka, jangan sekedar nyalain. Karena kebetulan teman-teman jadi pakai pakan tinggi, teman-teman nyalain yang milet polos, atau sebaliknya teman-teman jadi pakai milet polos, teman-teman nyalain yang pakai milet pakan tinggi. Ini yang berbahaya, membuat pemula jadi bingung seperti diombang-ambingkan. Jadi penjelasannya harus jelas, harus gamblang, dibuka mindsetnya. Saya di sini pengen membagikan wawasan teman-teman supaya benar-benar open mind. Jangan cuma terkotak-kotak pada settingan atau pakan atau segala macam. Hormon tadi sudah saya bagikan. Untuk vitamin itu biasanya saya nggak pernah pakai vitamin sih teman-teman. Tapi kalau untuk burung-burung yang kurang sehat, loyo, segala macam, monggo silakan dipakai. Tapi belinya nggak usah yang vitamin ke arah konsulat, nggak usah pakai Botfit atau ini bukan promosi berbayar ya. Atau mungkin pakai vitamin-vitamin yang untuk nutrisi, untuk kesehatan teman-teman bisa pakai untuk meningkatkan stamina burung, kesehatan burung, itu monggo-monggo aja. Tapi intinya vitamin ini hanya untuk kesehatan, bukan untuk lari ke konsep. Pakan pun itu hanya untuk penumrak biaya dan kegacoran. Jangan sampai salah paham, resikonya dengan pakan ini pasti konsep krek, dengan vitamin ini pasti konsep krek. Gak ada yang bisa bikin konsep dari pakan maupun vitamin maupun doping maupun apapun. Konslet itu by proses, nggak bisa sehari dua hari sulapan bim jadi nggak bisa. Saya ngomong keras seperti ini supaya teman-teman open mindset ya, jangan sampai salah paham. Saya kadang gregetan ketika lihat orang ini dijamin pasti konslet pakai apa, atau dijamin pakai pasti gacor pakai ini. Ya gacor pun kalau nggak dirawat, rawatannya nggak bener, tidak sesuai karakter, ya nggak gacor. Makanya ada teman yang komplain, ada teman yang seperti ini karena mungkin salah perawatannya dan tipe burungnya dia tidak paham. Dasar utama kita memahami burung itulah yang paling penting. Dasar utama cara kita merawat burung itulah yang paling penting. Makanya saya sering membagikan perawatan dan pemahaman. Kalau teman-teman sudah ikut settingan satu orang, tapi sebelumnya selidiki dulu track recordnya, apakah settingan itu hanya sekedar pembagi atau pemanis sebagai sarana untuk membuat dia komersil, atau dia benar-benar tulus membagikan tekniknya. Yang penting jangan fokusnya ke komersil. Ketika fokusnya ke komersil, berdut kalau ngomongnya itu hanya untuk edukasi atau segala macam. Saya nggak mau munafik, saya juga komersil, tapi kalau pakan segala macam saya tidak. Saya komersilnya di YouTube, karena saya merasa ketika saya di YouTube, saya membagikan sesuatu seperti ini ya, saya butuh sarana, prasarana, operasional untuk membagikan semakin panjang dan semakin lebar. Misalnya ini awal saya masih pakai HP, saya kemarin beli GoPro. Beli GoPro butuh duit coy. Jadi saya menggunakan aset saya untuk beli GoPro kemarin. Dan diharapkan tampilan ini teman-teman bisa lebih nyaman melihatnya vlog saya, bisa lebih bagus kelihatan vlog saya, dan lebih berguna buat teman-teman yang lain. Jadi adsen saya gunakan untuk mungkin bisa untuk berbagi. Saya ada rencana untuk berbagi buat kaum-kaum gak mampu nantinya. Tapi ketika adsen saya meningkat, saya mohon dukungannya teman-teman terus. Jangan sampai teman-teman salah paham ketika saya membagikan sesuatu. Tapi yang jelas saya niat tulus dan tidak berniat menggurui. Bagi teman-teman yang sudah istilahnya belajar sama salah satu orang, monggo-monggo aja. Tapi ditelaah, diteliti dengan benar, ditelisik. Jangan sembarangan belajar sama orang. Dilihat dulu track recordnya, apakah benar-benar orang ini niat berbagi atau hanya sisi komersil saja. Jangan sampai teman-teman kena hoa, kena hasutan, hanya kena urusan komersil. Karena gini ke teman-teman, saya mau cerita nih, saya ada kejadian di Indramayu. Ini yang membuat saya, kenapa saya ketol banget berbagi masalah vitamin maupun doping yang aku bilang hoa. Hoaknya kenapa? Suatu saat saya ketika gantang di Indramayu, waktu itu Barayon Cup kalau nggak salah ya, Barayon Cup saya ketemu dengan Utun sama Pajar Sate. Saya gantang nuklir sama granat, saya bawa bomber juga, saya bawa burung tiga konslet semua. Lah suatu saat burung si bomber ini saya taruh atas mobil tuh gacor terus, konslet udah ngunci tapi di pinggir lapangan aja, dia gantang dia belum mau maksimal. Setelah itu baru bisa juara 3. Nah, saya gantang nuklir sama granat itu juara 1-2, waktu itu pun belum datang.
Utun datangnya agak siangan. Terus tiba-tiba setelah selesai semua pertandingan, saya mau pulang nih, saya sudah ringkes-ringkes, sudah apa nih prepare untuk pulang. Ada seseorang yang lari ke tempat saya, dia tanya, "Om, mbok saya dibocori vitaminnya, dopingnya." Oh, saya bilang, "Loh, Om, doping apa?" Bilang, "Vitamin apa? Saya nggak pakai vitamin sama doping. Kalau pakan untuk penunjang, saya buat sendiri." Bilang gitu kan. Terus, "Ah, nggak mungkin, Om." Nah, ini loh, pemula ini loh, yang masalah ketika melihat burung kodan itu seperti sesuatu yang wow gitu ya. Sehingga mereka berpikir, "Wah, mesti ada sesuatu yang disembunyikan. Ini yang salah." Gitu loh. Jangan sudah sama orang. Akhirnya, terus dia ngomong, "Om, saya beli vitamin senilai 1 juta, 2 juta. Beli doping senilai 1 juta dan 2 juta satu botol kecil seperti ini." Saya bilang, "Tega banget ini orang." Kalau bisa vitaminnya kan kayak 1 juta, 2 juta buat burung itu konslet, atau doping 1 juta, 2 juta buat burung itu konslet, gak usah 2 juta, 5 juta sampai 10 juta zaman itu, apalagi burung konslet masih mahal. Sampai 30 juta saya beli kalau memang yakin bisa buat konslet. Konslet itu proses waktu yang harus dibayar dengan waktu, ketelatenan, apalagi dari bahan. Beda kalau belinya sudah 2 bulan, sudah mahal ya. Jadi ini yang membuat saya kadang sedih lihat itu. Terus saya tanya tadi, "Om, saya mau tanya nih, di Indramayu sini nih, ada nggak burung konslet yang tercetak di sini?" Aku tanya gitu. "Oh, nggak ada, Om, rata-rata impor, istilahnya beli dari kota luar yang sudah mungkin punya pengalaman lebih, karena mungkin jam terbang di kota Bandung atau di kota Wonosobo atau di kota Banjarnegara yang duluan paham tentang processing konslet. Jadi ada kota-kota yang ketinggalan masalah pengetahuan tentang konslet, dan akhirnya mereka harus impor untuk mendatangkan burung konslet beli jadi ke daerah Indramayu itu." Terus aku tanya lagi, "Om, vitamin di sini mereknya ada berapa banyak?" Dia sebutkan semua, "Ini, Om, ini, Om, ini, saya beli udah segala macam." Bahkan puluhan merek dia coba semua. Pakan pun dia gunakan puluhan merek dia coba semua, sampai cuma dibagorin. Saya lihat ke rumahnya, gila bilang. Vitaminnya, variannya mungkin ada 50-an lebih. Apa teman-teman ini gak kasihan ketika terlalu ambisi dan akhirnya dia nafsu, bahkan harga 2 juta dan 1 juta buah vitamin ini. Saya lihat, saya gak sebut mereknya. Ngenes banget teman-teman. Kalau bisa membantu benar-benar jadi konslet, it's okay, nggak ada masalah. Tapi ngenesnya ketika dia tertipu. Tertipunya kenapa? Karena harga 1 juta, 2 juta inilah yang masalah gitu. Saya bilang, "Satu botol 2 juta, ini nggak logis banget. Dan orangnya masih hidup real." Gitu loh, saya nggak akan sebut mereknya. Cuma 2 juta ketika memang diyakinkan tidak mengalami proses penipuan, dan istilahnya burung itu bisa konslet. Dan sampai sekarang burung itu nggak konslet. Terus aku bilang sama dia, kasih nasihat, kalau 50 jenis vitamin lebih ini ada di kota ini dan tidak ada tercipta konslet di kota ini selama sekian tahun, terus apakah gunanya vitamin? Saya tanya ya, gunanya vitamin di kota ini apa gitu loh? Gunanya doping ini apa? Kalau cuma untuk kesehatan, teman-teman nggak usah pusing-pusing beli yang mahal-mahal. Beli vitamin-vitamin yang ada di toko burung, kayak vitamin murah-murah ya banyak, yang memang isinya istilahnya manfaatnya bisa terbukti. Jadi teman-teman nggak harus pusing-pusing dengan cara yang aneh-aneh, dengan doping yang mahal-mahal. Nggak selalu yang mahal itu jadi patokan untuk jadi burung itu lebih baik, gitu ya. Tergantung pemakaian dan kegunaannya. Saya berbagi ini karena saya punya rasa kerentek, istilahnya saya sedih. Sedihnya apa? Banyak sekali pemula-pemula yang saking ambisinya beli. Mungkin ada beberapa yang nyimak di blog ini ngomong, "Aku juga, Om, beli 500 ribu burungnya gak konslet-konslet. Om, aku juga, Om, beli 1 juta burungnya gak konslet-konslet." Lah, akhirnya pemula-pemula seperti ini yang mengalami kebingungan bagaikan bak sebuah perahu yang diombang-ambingkan di tengah lautan badai yang gak jelas. Dibawa sapu angin ke kiri, ikut ke kiri, suruh beli doping, beli vitamin, beli ini macam-macam ikut. Dibawa kanan, ikut beli pakan yang aneh-aneh, beli obat-obatan yang aneh-aneh, dan akhirnya pemula ini menyerah dan kecewa dengan para vlogger maupun para orang-orang yang membagikan tadi tentang konslet, dan tidak diambil secara positifnya, diambil secara negatifnya. Tidak semua teman-teman di dunia lovebird ini atau di dunia burung ini membagikan hanya butuh komersil. Makanya fokusnya kepada ketulusan saja, jangan kepada komersil. Ketika teman-teman belajar pada seseorang, cari orang-orang yang betul-betul tulus membagikan sesuatu.
jangan punya tendensi mereka jualan pakan, jualan apa-apa. Boleh jualan pakan, it's okay kalau hanya untuk istilahnya tambahan penghasilan ya. Tapi yang penting fokusnya pada membagikan teknik dan bukan kepada komersil. Segitu dulu teman-teman pembahasan saya. Semoga ini bermanfaat membuka mindset kalian supaya lebih jelas dan paham. Pokoknya kalian harus jadi smart people, orang-orang pintar. Jangan mau dibodohin dengan hal-hal yang gak jelas. Apalagi mereka fokusnya pada komersil dan uang. Salam minat, masuk akal.